Pak, ini sebenarnya rencananya cuma 10.000 karena lapangannya tidak muat. Tapi teman-teman terus datang. Saya sudah bujui, ini Jawa Tengah aja yang Jawa Timur, Jawa Barat. Besok lain kali Pak Jokowi nanti mau datang. Tapi tidak percaya Pak, pokoknya tetap mangkat katanya begitu. Ini lebih dari 10.000 Pak. Wajahnya bahagia, sumringah gitu ya. Semua datang dengan sukarela Pak, membawa seluruh hasil bumi. Jadi hasil bumi yang ada di hadapan Bapak semua ini semua dibawa oleh teman-teman petani, tidak ada yang beli. Kita kawal sama-sama program kebijakan perhutanan sosial maupun reforma agraria yang diinisiasi oleh Bapak. Dan ini warisan Pak, legacy Bapak. Kami berharap warisan ini terus berlanjut Pak. Jangan berhenti. Jangan berhenti Pak, ini kita sungguh-sungguh menginginkan ini Pak. Jadi kami nderek Bapak, nenggo dawuhnya Bapak, kami akan berdiri bersatu di belakang Bapak. Jangan pernah diragukan. Pak, jangan pernah meragukan Gema mendukung di belakang Bapak sepenuhnya. Saya betul-betul pada siang hari ini merasa sangat senang, sangat berbahagia bisa bertemu dengan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya. Dan di depan saya dihadirkan juga hasil bumi dari yang Bapak, Ibu tanam di perhutanan sosial. Yang dibagi itu bukan hanya untuk yang gede-gede. Nih yang gede bagi 100.000 hektar, bagi 10.000 hektar, bagi 25 hektar. Tapi yang kecil-kecil itu juga membutuhkan yang namanya lahan. Dan harus jelas kepemilikannya supaya tidak rame, sehingga ada SK perhutanan sosial kepada Bapak-Ibu semuanya.